Jika dunia benci kalian, ingatlah bahwa aku lebih dulu dibenci dunia. Jika kalian milik dunia, dunia mengasihi kalian sebagai miliknya. Tapi aku memilih kalian dari dunia ini. Jadi kalian bukan milik dunia ini. Itu sebabnya dunia benci kalian. Ingatlah yang kukatakan. Hamba tidak lebih besar dari tuannya. Jika mereka menganiaya, mereka juga akan menganiaya kalian. Jika mereka mentaatiku, mereka juga akan mentaati kalian. Mereka melakukan itu pada kalian sebab kalian milikku. Karena mereka tidak mengenal dia yang mengutusku. Mereka tidak berdosa jika aku tidak datang dan mengatakan semua itu. Tapi sekarang, mereka tidak punya alasan atas dosa mereka. Orang yang membenciku, membenci bapakku juga. Mereka tidak berdosa jika aku tidak melakukan hal-hal yang belum dilakukan siapapun di depan mereka. Tapi justru setelah melihat yang kulakukan, mereka membenci aku maupun bapakku. Ini semua memang harus terjadi supaya apa yang tertulis dalam hukum mereka digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan.